Semuanya, selamat datang di channel YouTube Cahya Adelia. Di video ini, aku mau sedikit berbagi tutorial tentang cara mengubah wallpaper beranda WhatsApp. Menurut aku, ini gampang banget. Ini merupakan video tutorial pertama dari aku. Kita langsung ke tutorialnya aja, tapi sebelumnya subscribe dulu channel ini ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan, yaitu kalian harus memiliki aplikasi WhatsApp dulu. Namun, aplikasi yang aku maksud bukan aplikasi WhatsApp yang sering kalian download di Play Store, melainkan aplikasi yang aku download di internet atau di Google. Jadi kita langsung ke internet aja. Kita ketik aplikasi yang mau kita install. Download aplikasi for WhatsApp. Kita klik. Kita klik yang pertama. Kalian scroll ke bawah dan di sini ada pilihan with emoji varian atau without emoji varian. Kalian tinggal pilih aja yang mana, tapi saran aku download yang with emoji varian, jadi yang pertama ya. Kita download. Klik. Pada tampilan ini terdapat tulisan download atau mirror. Jadi aku pilih yang download aja, yang pastinya yang tadi aku pilih with emoji changer. Jadi kita pilih yang download. Mulai download. Sedang mendownload. Setelah selesai, kalian klik. Karena di sini aku sudah punya, jadi aku tidak perlu untuk menginstalnya. Jadi aku klik batal saja. Karena di sini aku sudah punya aplikasinya, jadi aku mau langsung ke intinya saja. Kita klik aplikasi WhatsApp-nya. Seperti yang terlihat, di sini berandanya sangat polos. Klik tiga titik di sebelah kanan atas. Klik yang paling atas, Word Merge. Klik Universal. Warna. Dan latar belakang. Di sini ada tiga opsi. Ada warna solid, gradasi warna, dan foto. Kita coba klik warna solid. Di sini sudah banyak warna, jadi kita bisa pilih warna apa saja yang ingin kita pakai. Contohnya aku mau ubah dengan warna ke warna merah. Klik warna baru. Kita kembali. Warna merah. Bagaimana jika kita memilih opsi yang foto? Oke, kita balik lagi ke sini dan klik Word Merge. Universal. Warna. Latar belakang. Sebelumnya kita pilih dulu gradasi warna. Di sini sudah ada pilihan, ada yang top bottom, left right, diagonal, bottom top, dan right left. Jadi di beranda kita bisa mendapatkan dua warna. Contohnya coba aku mau coba yang bottom top. Kita klik OK. Kita kembali. Yes. Yang atas hitam dan yang bawah merah. Bagaimana jika kita memilih opsi yang foto? Kita klik lagi. Word Merge. Universal. Warna.
kita pilih opsi foto. Dan ini secara otomatis masuk ke galeri. Aku mau coba mengubahnya dengan foto dari salah satu member BTS. Aku mau coba ganti dengan foto dari Jimin BTS. Dan ini kalian bisa mengaturnya untuk digeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Jika sudah, kalian tinggal klik style. Wallpaper terpasang. Jika sudah ada tulisan seperti itu, kita kembali untuk melihat hasilnya. Ini sudah selesai. Bagi yang masih bingung dengan aplikasi WhatsApp-nya, kalian bisa cek deskripsi. Di situ aku sudah mencantumkan link untuk mendownloadnya. Sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you on my next video. Bye.